Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, oke, aku mau bar ngonten mangan bro ya, sarapan. Bar sarapan ki mau dijak arepe dijak ubeng-ubeng bro. Dijak ubeng-ubeng Pak mobil. Ya iki aku dadi kernet kerceng nyoper ibuku bro. Ibuku nyoper senyoper. Senyoper manual matic iso kabeh bro ibuku. Ya iki aku pengancani pokoknya ubeng-ubeng nanti bro engko didelok keseruane bro ya. Iya suwi gak ubeng-ubeng pak mobil iki lho bro. Numpak mobil Fortuner. Oke, engko didelok keseruane bro ya. Piye ning ndi engko ubeng-ubengku wis pokoke ditunggu terus. Nah, iki bro, iki buku wis ngetokne. Ketokne mobil iki. Kali pertama buku ngetokne mobil bro. Oke, langsung aman. Yo. Peh ngawari bro, peh. Ah, bahaya. Oke. Okay. Hey. Ini wani mat. Wah, nongga. Oke, bro, wis metu ke mobil e, Pak. Iso ibuku. Ngeri, wis ndak kuat aku wis kalah ilmuku, bro. Oke, okay, aku mlebu sik, bro. Mlebu sik. Oke. Okay. Ben bene dise. Oke. Oke, wis mlebu. Mening. Wah, oke bro, ki wis ning jero mobil iki, bro. Pah mang buku lek ngetokne wis jandak kuat, bro. Kalah ilmuku, bro. Sekalane ilmu apa ae? Mobil cilik pah buku langsung nyekel mobil gede iso ngetokne kan parkiran, bro. Ngeri. Nek gak ngerti ya luane anu, bro, iso nubruk, bro. Wayahe muter, wayahe ngegas, kan matic to, bro, Fortuner. Kena tinggi matic, kena tinggi nganu manual. Sing nyarong mobil senyar kena tinggi matic, kena tinggi trip tonic bro jenenge. Nah, iki wes ning njero mobil iki mek wong loro bro, tapi buk kok jadi syuting bro. Wong isin bro. Iki cek teko desaku bro, iki cek keluar dari desa engko. Nek wes metu kok desaku tak syuting perjalanane bro ya. Oke santai-santai bro, aku yang bontot tak mau. Nah iya bontot jajan iya Oreo iya sereng aku bro. Baru Oreo aku gak iki bro. Apa iya? Poki. Wah jajan gue enak-enak bro. Karena aku baru gak poki. Gak mau tong saya sebarang bro. Gak menawa dibutuhkan pada saat ngerekam tanganku keju bro. Eh karena aku enak aku barang bro. Wah ngelak ngelak ngombe aqua wis. Mending misalnya iki. Suwi aku bro gak numpak iki wis kat bar kembali kayak toh kembali wis meh rong wulan iki ya saulan rong mingguan yo meh rong wulan wis gak numpak iki jadi yo wis piye ya suasanane wis beda nih bro enak bro wis tak syutinge dalane bro iki wis mulai keluar dari desaku. Oke. Okay. Nah, iki bro, iki kok sawah-sawah enek bapake sing ngarit, bro. Oke, okay, bro ning kene wong ngarit, bro. Wis jenenge ya cedek desa, bro. Pale iki wetengene sawah lho. Iki wetengen iki sawah iki ngarit iki. Iki bapake manduk iki, bro. Bapasan iki kambing mobil. Oke, meningki enek perumahan bro, di perumahan ini kelas iki. Jenenge perumahan apa? CGBA. Apa singkatannya gak ngerti ya aku ya. Iki sawah-sawah kiwa tanduri tebu, tengen tanduri tebu jagung. Ya wis padha bro, kiwa tengen jagung enek lombok ya enek lombok. Nah, ngono kae bro, iki lombok, ana tebu. Kene pokok penghasil petani sukses bro. Sawah yo ombo-ombo. Iki apa bangun perumahan cetok bro iki. Lah kedran yo ya medhek ku yo perumahan bro. Ini perumahan biasa bro standar. Nah iki nglewati pojokan iki warung bro. Nek ngiwo nang ngene stadion lapangan Syekh Subakir. Tengen ada rumah-rumah ruko-ruko wong bakulan.
Oke. Iki mulai dipadati padahal persawahan, bro, tapi dipadati perumahan, rumah-rumah. Iki ketoke bengi-bengi ning ngene nganu, bro, ning gone nggonku sing kalo karo Mas Heri karo Mas Sampri kae, bro. Di rodok lumayan adoh lah. 5 kilo ning 10 kilo lah iki. Jarake budal mulih lek budal mulih, bro. Oke. Oke, bro. Saiki aku wis metu ke desa. Aku mengliwati sawah-sawah ya, tak duduhi mah akeh perumahan, akeh oma-oma, akeh wong arit. Saiki aku wis teko desane omahe Panji, bro. Tau roh Panji to? Kameramen sing kae. Wis sing tau marani ning omahe dulurku, bro. Saiki kok desane Cahki, bro. Saiki perjalanan masih jauh. Kita sambil mangan Oreo, bro. Oreo. Wah, mangan jajan iki enak. Nah, ya ini gak endos sih, bro, itu kue itu dikira endos, ini artis-artis gede no endos ini endos di duduk nih tapi ini apa mau gak diendos, ini di blur ya, di sensor jadi ben melebu aja sini tapi ntar boleh terkenalin no, apa-apa duit orang ini mau galek, bro, terlalu papat limonan gitu, bro, katanya. Untuk lalu lintas pedesaan nganu, bro, ki tak infokan sepi lancar, maksudnya sepi ya, perjalanannya malah lancar, gak patek akeh no, boleh desa-desa ini mobil motor ini gak papasan terus, saya datang gede kan papasan terus. Dari ke ngombe entek ne pan. Ya, bro, semua ini saya sudah di daerah Blimbing. Desa Blimbing, Mas. Desa Blimbing terpantau sepi. Nah, coba kalian lihat di sana, bro. Sawah pine pol. Mungkin kali tengen wiki kiwo yo kali. Nah, kali kono rawono lurus bareng kong iwo. Wah, aku tak lewat kene, bro, wi ya tiba anu berjalan juga jalan buntu jane dalane nganu ki ya manut no iwo ki ngetone dalan, bro, iki arah ning ngene wates, bro, arah ke wates. Tapi ini daerah Blimbing, wih, ini apa pemakam desa Blimbing. Wah, ngeri sekali. Ini ada orang bawa apa ini apa ya. Pager apa tembok. Tembok ya, bro. Usumnya ngunungku, bro, mama matilan. Ini ada apa? Mana si jagung? Mepe jagung. Nah, bar kok lewati mae Panji mau, bro. Jenenge Boto, Bogem terus ki Blimbing, bro. Bar Blimbing paling yo jaran ning wates ning Gunung Kelut, bro, tapi ki gak sampe rono, bro. Terpantau sepi jalanan desa, bro. Oke, bro, iki gak liwat dalan sing kae, bro, pas mulia iki golek dalan liyane kok judulnya lagu Happy Asmara, bro, sing jenenge Happy Mas Asmara dalan liyane. Nah, iki nek lapangan desa-desa ta, Bu, nang iki. Mbah nek dalan ngene-ngene ngiwone wates nggo pengen. Yang kok nge GPS kena nggak mulai ya ngelak ke belasung nge GPS, bro, gak kiri gak apa di nggak ya gak apa pas kan gede yang apa lagi nengen nih kena lo nengen mau kok belasung rumah ibu ya sini wae ngiwa ya yang ngiwa ya
ngubung lagi. Okay, bro, wah enak GNA. Aduh, bener nengen jane. Nengen mah enak nganu tapi gak apa. Lah nang nengen kasepian lah anu bisa jalan gitu. Okay, bro, gak apa-apa bro, iki ngubung-ngubung bro. Es golek dalan liyane ban golek keblasung nge GPS berbagaian. Di dalanan yang water pokoknya lainnya jalan kena diliwati bro, arah jalan pulang bro balik ini cek ngedoh ke omah ya rona terus kena es balik rona berarti ngidek ya omah kita ada jalan yang bimbing pasti dioyo kita bisa ini para papar biasanya iya lagi jumlah ya bimbing sing baik lah parang kayak oh iya benar iki podo iki anu dudu se ndi lanang gedhe ya pokoke to wis pokoke lanang gedhe iki kudu metu ka desa iki lanang gedhe ae piye metu nek iki kok aja menggo ngiwa pokoke balik nang atas jalan gedhe askarane iki jalan raya Pak nah ya iki pokoke kudu lurus ya masuk desa Karanganyar iki lanang gedhe kok iki ya iki pokoke kudu lurus nek mau enggone nek Kingo dalan-dalan gedhe tenan. Sarang anyar nemu. Iya, iki pokok ya tapi nek dalane mek ngiwa ya ngiwa ya tapi nek lurus kene lurus ya. Eh bro iki lewat sawah-sawah apa ya iki keblasuk engko bro. Kalau gunung kalau cetok bro. Gunung kalau cetok. Lurus ae, lurus ae lah pokok metu ke desa nang sateng gedhe. Jauh di sawah-sawahnya tuh jauh masih jauh perjalanan masih panjang karena belum keluar dari desa-desa bosku tiba-tiba lewat desa ya enak susah yang ini iki bro orang ngerti dalan tapi lek wis metu engko penak bro ratan gede wis pokok balik ngulon wis teko omah bro jajal pengen nengat gede aset kira-kira kan gede kan? Terus terus ya, kapan lo? Kapan lo? Nasehat ada yang gue ngarep anan. Kudu nengen, neng iwa, neng kelot tenan nih guys. Atas. Atas. Kebro, keserupannya bengu-bengu nih, kebro. Nah, celah-celah, ini lurus ya, apa ngiwa? Karena ibu ini. Kini ngiwa datang gede aja nih kita ya. Ngiwa ya. Nah, ya. Mau ngiki mobil. Ha iya. Ini aku lurus ning desa-desa iki, nemen barang balik ning kene mau. Nggih. Yo ae, nemen kalau nek pegel iki palang. Oke, ngire bro, wis gak apa-apa bro. Nek wong rabi po nyapo ipah. Milenial oh iya bro mantu. Oh betul iki paling. Memak nih paling bu 6. Masak. Oh, kan datang. Garang gede wis. Akhirnya metu ke desa-desa bro. Tak soteng bari iki ratan gede nih pah diubeng-ubeng nih bro dudung serba guna wes mantap iki hari ini harus diupload aku sudah punya satu konten bro sarapan narokinko ya rodok sore berarti bro pah ngedite ya rodok suye perpanjangan loh dawa nah gila memak nih gila gajah gila setamu nih gila orang ping lah gila nah karyanya nek ini kayak kalingan lah aku bener lah berarti Mas Jeri berarti Mas Jeri Mbah Ahmad ya kleru ya nganan kok nganan gede kayak gede kayak nganan nger aku lho nem ayo makni ini mau tang gede tapi cek cilik gak apa nengen ya pokoknya sampai ngiwan yang atas tenan iku dunganan bro. Oke bro tak sotin bro datang ke game. Wah, iki aduh. Oke, masih kita sudah bertemu dengan jalan raya. Nah, beginilah akhirnya bro. Ini dia ratan gede ini sudah sampai SDN Sumber Agung. Wah, kok Sumber Agung. Apa marah? Enak kok kita ini kresek tapi Dewi Sri oleh-oleh khas Kediri waduh
Alhamdulillah. Nah, untuk jalan raya lumayan, Bro. Sekitar 50% dari 100% biasanya kepadatan jalan raya. Masih terpantau lancar, padat, padat lancar, bukan padat merayap. Oke, ini pokok lurus. Lurus ngetot nih dalan. Cekong Bro, kresek, baru kresek nengen-nengen pabrik gula, nengen-nengen mulih brosan wis. Mending kok Bro SAP koma tak syuting ini iki wis perjalanan OTW pulang. Jadi keseruane koyo ngene iki Bro, mblasuk-mblasuk golek dalan liyane. Mending kok jalan tol Bro, delokan lah iki kok jalan tol. Mae mung gak ngi sandal sikile piye iki. Nah, iki jalan tol wis ngene iki Bro, peh. Keren. Wis pokoke tenan dalan iki janti, bar janti Sido Mulyo, bar Sido Mulyo kresek. Wis teko. Coba antar jalan gede. Peh nang bangun nama Bro. Musola ama. Semah lah kan. Oh, musola berarti bangun musola Bro. Oke bosku, sekarang wis teko kresek iki, pah cepet ututne dalan gedhe iki mau entar syuting mau. Sedulur to bar metu ka desa. Nengen ten gedhe lah wis kuwi. Saiki wis teko kresek Bro, cepet. Iki mau untuk ubeng-ubeng untuk apa? Riwa-riwi mubeng-mubeng numpak mobil iki mau terpantau 1 jam Bro. Iki kaling komah wis persis sak jam. 1 jam tidak kurang tidak lebih Bro. Kurang lebih ya, kurang lebih kok tidak kurang. Kurang lebih 1 jam. Ini sudah sampai pom bensin kresek, belok nganan terus ngiri, terus nganan sudah sampai rumah Bro. Emang ya rada keblasuk saiki tapi penting metu ke desa roh dalan. Yes, aman Bro. Aman terkendali situasi untuk lalu lintas hari ini. Ki wis teko dalanan. Enggak, iki kosel piok piye ta? Dalanan enggak. Tak kau kita rata-rata ni Bro. Kita belok ngiri, teko pabrik-pabrik gula. Terus belok ngiri, naik pertigaan kanan. Terus sentol kanan jalan-jalan raya Gumul Bu, arah ke Gumul. Gumul simpang 5 KDR Bro. Ngono bro, iki mau aku dikernet tok Bro, dikernet. Ya iki taman kresek Bro, taman kresek iki tok. Duh ya nah. Nah, ana bunder-bunder wibawi dengki foto-foto apik wi. Capacaran lho ana anu lampu lalu lintas sebarang ya Bro. Anjir opo. Oh, paling cah cilik-cilik dolanan ya. Nek tosa. Wah, oh iki tamane cah cilik-cilik bisku. Ditutup sementara. Paling ditutup Bro, mergo PPKM level 3 berarti 3 Bro, tingkat tinggi Bro. Keamanan, kesehatan, protokol segera dipatuhi. Nice. Nih orang ini mati. Ini kanan ini pabrik. Kiwo, kiwo. Tengen ini kuburan no. Oke Bro, kita ke pabrik gula Bro, pabrik gula pesantren baru. Kenge apa ya? Ngeduk-ngeduknya apa? Ngeduknya ya? Ngeduknya tebu-tebu lek kene Bro. Nah, kui bus. Nah, iki sarepe teko mah Bro, engko nek wis cowi teko mah wis tak tutup. Tak tutup vlog hari ini sudah dapat 2.
iki pokoke wis enek apa konten diupload belum, minimal 1 hari 1 kali. Syukur-syukur bisa 2-3 kali ya, bro. Oke bro, kita sudah sampai di depan rumah. Bro, ini sudah sampai desa, sudah sampai rumah. Nah, tutup lagi, pak, guys. Bel. Oke bro, kita sudah sampai di rumah. Pak, teko dindi ya. Oke bro, kita turun dulu ya. Turun dulu untuk penutupan dan melihat sekitar. Oke mas, eh. Siki teko mak, bro. Pak emang dihubung-hubung ini kan dia emang. Boleh jalan liane. Oke siap. Wis siki teko mak. Arep bone manuk. Dikon menggo nengen ra gelem. Napa gak apa-apa iki yo kaya nopek iki wah. Iya tau makan mateni wis. Karo gak karo bone diliwati dalan liyane. Kan menggo nengen ra gelem e. Akhire ning wates to. Jalan raya wates bro mangga cak dewe to. Karo aku saya tidak bawa. Oke bro wis keseruane dino iki. Ubeng-ubeng keblasuk-blasuk. Sampai kan wates men terus aku pamit yo kira video ini di like, comment, share, dan subscribe to Ponjo channel lainnya yang kalian jodoh skip yo aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.